Kepulauan Raja Ampat, salah satu daerah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Surga bagi para penyelam. Tempat yang telah diusulkan sebagai situs warisan dunia karena keunikan ekosistemnya. Saat ini, Raja Ampat sedang mengalami tekanan yang berat ketika pertambangan nikel telah mengubah lautnya menjadi merah. Jika beberapa waktu yang lalu masih tersisa polemik tentang pembukaan tambang di Pulau Gag, bukan berarti di tempat lain di Raja Ampat eksploitasi tambang dibatalkan. Bahkan saat ini penambangan nikel telah dilakukan oleh belasan perusahaan nasional. Pelan tapi pasti, penurunan lingkungan telah terjadi. Hutan yang semula hijau telah berubah menjadi tempat pengerukan mineral. Laut yang semula biru telah berubah menjadi merah kecoklatan. Masyarakat yang berdiam di kampung-kampung, hari demi hari, tidak bisa lagi menikmati kehidupannya seperti sedia kala. Pagi menyapa di kampung Warwanai ketika warga memulai kembali aktivitas hariannya. Namun, semua ini tidaklah mampu menutupi segala perubahan yang telah terjadi. Saat dimulainya era baru, yaitu diizinkannya perusahaan tambang nikel beroperasi oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Ya, sebelah sana karena sekarang perusahaan mulai buka ini, daerah di situ itu lumpur. Jadi lumpur itu sampai sering di batu-batu, di meti-meti di laut sana itu. Kami punya anak-anak kalau mereka ke sana meti, mereka panah ikan, bawa pulang kemari sering juga ikan itu. Kalau kami kasih bersih untuk mau masak, dia punya insang itu masih ada tersimpang lumpur di dalam. Dulu dapat banyak karena tempat jernih. Kalau sekarang ya tempat kabur dia tidak bisa. Seperti dulu lagi aman tidak bisa. Kalau dulu kan bamula sampai pulang begini ya cukup. Bisa makan sampai pasar juga bisa. Tapi sekarang ini tidak bisa. Sekarang perusahaan ada ini, lautan kabur, jadi jarang sekali mau dapat ikan. Akhirnya kabur, Pak. Akhirnya kena lumpur. Jadi kabur sekali, tidak bisa lihat ke depan. Kalau dulu tidak sama seperti sekarang, airnya jernih. Sehingga jelas sekali lihat ikan. Sekarang sudah tidak bisa.
Pada mulanya, masyarakat kampung Warwanai mengizinkan tambang dibuka di lokasi mereka. Setelah mereka diyakinkan oleh penjelasan dari pihak perusahaan bahwa tambang akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Tambang pun diyakini tidak akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat pemegang hak-hak adat. Kalau nama perusahaan ini PT Karunia Alam Waigeo, itu perpanjangan kalau singkatannya itu KW. Kalau mulai operasinya di sini mulai tahun 2005 tanggal 17 Agustus. Nah, dia mulai masuk di kampung ini. Jadi memang waktu itu perayaan 17 Agustus sana mereka di sini datang, tapi karena masyarakat semua sebagai kekabare untuk mengikuti hari raya HUT dari Agus perayaan di sana, akhirnya mereka mencari kita di sana, mengambil kemari untuk lakukan pertemuan di masyarakat untuk melakukan survei di daerah-daerah mungkin ada terdapat ada tambang. Itu pertama yang mulai dari situ. Jadi yang pertama kali perusahaan itu dia masuk di sini untuk melakukan sebelum melakukan survei itu mereka sudah di masyarakat hak-hak adat itu sendiri duduk bersama-sama untuk musyawarah masalah apanya namanya pelepasan apakah ini. Jadi bukan pelepasan tanah, tapi karena kalau melakukan pelepasan tanah itu berarti tanah itu milik perusahaan, tapi mereka hanya melepaskan tempat ini kerjanya, sadarnya tempat adanya tambang untuk mereka beroperasi di situ. Jadi yang duduk itu memang tokoh-tokoh adat yang ada di sini. Jadi dari marga Suruan tokoh adatnya, dari marga Manggapro dan marga Jufambers. Jadi tiga marga ada di sini. Bertolak belakang dengan visinya sebagai Kabupaten Bahari, eksploitasi yang dilakukan di Raja Ampat oleh perusahaan tambang nikel PT Karunia Alam Waigeo telah mengubah bentang sungai dan laut menjadi kolam pembuangan raksasa. Lambat laun, hasil tangkapan ikan oleh nelayan berkurang secara drastis. Warga yang selama ini tergantung pada hasil laut tidak lagi dimanjakan oleh kekayaan alamnya. Bagi warga Warwanai, dampak langsung dari pencemaran perairan pun mulai terasa. Warga yang tidak beruntung mulai dihinggapi oleh penyakit gatal-gatal. Dengan tercemarnya perairan saat ini, tidaklah heran jika tidak kurang dari 20 warga kampung Warwanai telah menderita gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Saya kerja sampai pulang dari kebun, saya mau pergi ke laut mandi di air garam. Di laut begini, mati jadi tempat pecek. Pecek begini saya jalan ke laut, terus kaki tertanam di pecek itu, terus pecek itu melekati saya pun kaki. Terus saya pulang begini, sama garu-garu sudah. Saya garu saya pun kaki nih, mulai gatal jadi. Jadi saya garu-garu sampai luka-luka ini.
pada saat sekarang ini pada perusahaan yang baru saja bekerja di wilayah Kampung Orwanai, baru terjadi penyakit-penyakit yang baru timbul, yaitu gatal-gatal sebab terjadinya limbah yang begitu besar yang meliputi atau membuat sehingga masyarakat sudah terkena, yaitu penyakit, ada dua penyakit, yaitu yang pertama yaitu gatal-gatal, yang kedua ISPA. Tidak hanya di Warwanai, tambang telah beroperasi. Di seluruh penjuru Pulau Waigeo telah diterbitkan 16 izin operasi perusahaan tambang nikel. Bahkan, tidak hanya lokasi yang langsung berbatasan dengan laut lepas, izin konsesi pun telah diberikan jauh di dalam kawasan konservasi Teluk Mayalibit, sebuah ekosistem perairan tertutup yang merupakan jantung Pulau Waigeo. Izin operasi tambang ini telah diberikan di lokasi-lokasi di teluk pedalaman seperti di kampung kecil yang damai ini. Kebutuhan kami dari orang tua kami sejak dulu tidak pernah memakai alat yang modern dan hanya memakai alat berupa tradisional yang sudah dari nenek moyang kami. Kebutuhan masyarakat di Kampung Bos ini waktu dulu orang tua kami mungkin mencarinya tokok sagu dan mungkin hasil laut, juga ikan bisa mereka jual atau tukar dengan sagu seperti di tetangga kami di kampung Muslim, mungkin bisa datang tukar sagu di kampung Nasrani. Meskipun eksploitasi tambang belum dilaksanakan, namun pembukaan badan jalan yang telah dikerjakan oleh PT Giri Delta Mining di punggung perbukitan Kampung Go telah menjadi ancaman utama keutuhan sumber-sumber air bagi kebutuhan warga setempat yang pada akhirnya akan membawa berbagai jenis penyakit baru. Dulunya sebelum perusahaan masuk di kampung ini, air yang kami manfaatkan setiap hari sebagai kebutuhan kami setiap hari itu tidak perlu masak, itu langsung timba bisa minum juga tidak jadi penyakit. Tapi sekarang sekarang mungkin sudah kurang, tapi pertama perusahaan ini sudah buatkan jalan ke gunung, itu waktu hujan turun itu dia punya limbah tutup air itu sampai batu-batu juga semua berlumpur. Bapak tadi ada badan sakit-sakit toh? Iya. Ini buat badan sakit-sakitnya, buat tulang kak. Pada dasarnya kalau di Go ini, kalau menurut saya air masih bisa dikonsumsi, tapi perlu ini ya, perlu penyaringan lagi, karena kan airnya tidak terlalu jernih ya. Seperti di kampung-kampung lain, ada yang punya air yang cukup jernih, kalau di sini agak kurang lah. Sementara kalau di sini kan airnya tidak terlalu jernih, mungkin ada pengaruh dari endapan lumpur, kalau dilihat dari airnya seperti itu, mungkin ada pengaruh dari endapan lumpur-lumpur dari atas.
pemerintah berusaha sampai lo perusahaan dia masuk kembali lagi untuk beroperasi di kampung gue, ya tidak tahu ke depan kehidupan masyarakat dengan pemanfaatan air yang menjamin kesehatan dalam kehidupan kami setiap pribadi itu tidak tahu, mungkin kami bisa ambil di mana itu juga saya belum tahu sampai di situ. Menurut masyarakat punya pemikiran seperti itu. Kalau mereka melihat itu berjalan terus, sebaiknya ini diberhentikan saja. Pemberian izin bagi konsesi tambang nikel di Raja Ampat tidak saja hanya akan merubah ekosistem untuk selamanya. Kehidupan masyarakat yang telah bermukim generasi demi generasi akan berubah. Laut yang merah akan semakin merah. Sampai kapan keindahan Raja Ampat dan kehidupan rakyatnya akan tetap bertahan?